lebih dari 9.600 saksi hari ini berarti. Dan ini menunjukkan kesiapan kita bersama untuk mengawal suara memenangkan pasangan nomor 2. Saya ingin percaya sederhana. Dan sudah bilang, kamu tidak. Aku bilang, enggak. Pati waktu yang Jawa juga dimusuhin. Kamu bukan Islam. Pati waktu yang Islam juga dimusuhin. Bisa jadi imam juga dimusuhin. Kamu ngomongnya kasar, kenceng. Pati waktu yang Karun juga dimusuhin. Jadi kesimpulannya, ini politik, ini ada rezeki orang yang diambil, yang gak enak. Ya kan sudah Pak Jokowi masuk jadi DKI dari presiden ini banyak rezeki orang yang korup-korup itu mulai terpotong. Ini urusan rezeki mewah-mewah ya, mana orang itu. Nah,